mendengar satu pengumuman penting daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkait dengan pelaksanaan intervensi kurikulum bagi menangani isu keciciran pembelajaran. Kurikulum adalah bersifat dinamik dan progresif serta memerlukan proses penambahbaikan dari semasa ke semasa agar seiring serta relevan dengan keperluan masa kini dan akan datang. Maklum balas daripada pelbagai pihak berkepentingan termasuk ibu bapa merupakan salah satu sumber maklumat yang penting dalam pembangunan kurikulum. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengambil pendekatan untuk melihat ke hadapan terutamanya dalam rangka persediaan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang memberi tumpuan kepada penguasaan literasi, numerasi dan pembentukan karakter. Kementerian Pendidikan Malaysia amat menghargai keprihatinan dan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap kurikulum persekolahan sedia ada. KPM juga memandang serius terhadap kegusaran yang diutarakan seperti aras kurikulum yang tinggi, kandungan kurikulum kurang sesuai dengan usia murid, pelaporan pentaksiran bilik darjah sukar difahami dan ibu bapa tiada akses untuk mendapatkan pelaporan PBD ataupun pentaksiran bilik darjah tersebut. Bagi menangani kesemua isu tersebut, KPM telah mengambil inisiatif bagi melaksanakan intervensi berikut. Pertama, dokumen penjajaran KSSR semakan 2017 edisi 3. KPM telah menyediakan dokumen penjajaran KSSR semakan 2017 edisi 3 bagi mata pelajaran Sains dan Matematik tahap 1 yang akan digunakan mulai sesi akademik 2024-2025. Penjajaran kurikulum ini melibatkan pengemaskinian dan penyusunan semula kandungan mata pelajaran Sains dan Matematik tahap 1 sedia ada. Dokumen penjajaran KSSR semakan 2017 edisi 3 ini disediakan sebagai pilihan kepada guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah rendah dan boleh digunakan bersama-sama modul bimbingan Sains dan Matematik tahap 1. Dokumen penjajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris akan menyusul. Kedua, pengesanan awal literasi dan numerasi. Pengesanan literasi dan numerasi murid tahun 1 ini bertujuan untuk mengenal pasti murid yang belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira serta memerlukan intervensi awal yang bersesuaian dengan kebolehan, keupayaan dan gaya pembelajaran mereka. Pengesanan awal melalui pentaksiran bilik darjah dilaksanakan setelah murid mengikuti persekolahan selama 3 bulan. Ketiga, pelaporan pentaksiran bilik darjah yang mesra ibu bapa. Laporan tahap penguasaan PBD dipermudahkan manakala pelaporan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik bagi semua mata pelajaran akan ditukar dalam bentuk peratus dan grade. Pelaporan PBD boleh diakses oleh ibu bapa secara dalam talian melalui sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Keempat, penataran dokumen penjajaran KSSR semakan 2017 edisi 3. Dokumen penjajaran KSSR semakan 2017 edisi 3 akan diperluaskan kepada semua guru mata pelajaran Sains dan Matematik sekolah rendah melalui penganjuran bengkel dan latihan. Agenda reformasi pendidikan KPM memastikan tambah baik yang berterusan untuk meningkatkan kualiti demi manfaat semua murid. Sekian. Terima kasih. Okey. Baik, silakan persoalan. Okey, ke semua tu puasa ya. Sian. Tapi kesimpulannya beginilah ya. Kesimpulannya apa yang kita cuba tangani hari ini adalah implikasi daripada pandangan-pandangan daripada ibu bapa, guru dan juga semua pemegang taruh kita berkaitan dengan
keprihatinan mereka tentang kurikulum yang sentiasa menjadi isu sebelum ini. Saya nak tegaskan ini bukan kurikulum baru, ya, sebab kurikulum baru tu akan mula pada 2027, tapi yang kita sebut hari ini adalah intervensi pada kurikulum sedia ada untuk kita mengimbangi dan memberikan ruang kepada guru, ibu bapa dan anak-anak murid kita untuk menguasai khususnya mata pelajaran matematik dan sains. Saya tumpukan dulu pada matematik dan sains dan akan disusuli dengan mata pelajaran yang lain termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi empat langkah ini adalah intervensi untuk kita segera menangani isu keciciran pembelajaran. Sebagai contoh juga, sebelum ini langkah yang kedua, pengesanan awal literasi dan numerasi diadakan dengan lebih awal. Maknanya murid tahun 1 selepas 3 bulan mereka berada di sekolah akan terus dilaksanakan ujian pengesanan ini untuk kita kenal pasti dari segi kekuatan literasi dan numerasi mereka. Dan yang ketiga sebagai contoh juga, ini yang menjadi saya fikir akses ibu bapa untuk mengetahui prestasi anak mereka. Jadi kita cadangkan ataupun kita nak perkenalkan pelaporan pentaksiran yang lebih mesra pada ibu bapa supaya ibu bapa ada akses untuk melihat perkembangan anak-anak, insyaAllah. Jadi itu saja. Ada soalan? Maksudnya tak ada lagi lah band 1, band 2, band 3 tanda cipta. Kita tak pakai band pun, kita pakai tahap. Masih ada lagi. Itu berterusan, PBD yang berterusan. Ini kita maksudkan untuk laporan tahap penguasaan PBD yang bagi pelaporan ujian akhir. Ya, itu yang tahap maknanya TP1, TP2 tu diteruskan. Itu sepanjang proses pembelajaran mereka. Okey, ada lagi? Kepada peratus dan grade tu macam mana YB? Itu maknanya yang menjadi pertikaian sebelum ini adalah kerana ibu bapa dia mempersoalkanlah bagaimana nak diukur anak mereka ini. Maknanya TP6 tu maksudnya apa? Tapi sekarang ni tak ada dah lah. Maknanya dia akan dapat terus melihat kepada dia punya peratus dan grade. Tapi TP tu ada lagi. Tapi yang ni khas untuk ujian akhir sasi akademik. Betul? Ya, betul. Okay.